Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Elyasa di channel Muhammad Elyasa, dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat atau memotivasi teman-teman semua yang ingin menjadi sebuah YouTuber, ya, yaitu adalah mengupas gaji dari YouTube ya. Khususnya ini kita akan membahas gaji YouTube yang diperoleh oleh YouTuber ternama di Indonesia saat ini, yang paling populer di Indonesia, yaitu adalah Baim Paula ya. Karena Baim Paula ini setiap harinya itu mengupload video hampir setiap hari 2 sampai 3 video ya untuk setiap harinya. Bahkan itu penontonnya jutaan banget ya, jutaan, banyak banget. Oke, di sini sudah masuk ke situs Social Blade-nya. Ini adalah situs Social Blade, yaitu adalah aplikasi untuk melihat earning atau penghasilan para YouTuber, khususnya di YouTube ya. Ini adalah kita klik aja di sini, yang akan kita cari ini adalah Baim Paula yang kita searching saja. Oh, ini adalah ininya, apa namanya, ini situ, ini channel Baim Paulanya. Oke, kita select channelnya. Ini punya dua ya, dia itu yang Baim Family dan Bapau Family, dan juga Baim Paula ini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini yang diupload sama Baim Paula itu hampir 600 video ya. 598 video, 600 kurang 2. Dan untuk subscribernya itu mencapai 12,2 juta. Dan untuk keseluruhan penonton keseluruhan dari dulu sampai sekarang ini 1.540.100. Wah, banyak banget ya. Oke, dan ini sudah level total grade A ya, mantap. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ini adalah estimasi monthly earning. Ini estimasi atau pendapatan setiap bulannya. Di sini kita lihat 56,6 ribu sampai 900,2 ribu ya. 56.000 sampai 905.000. Wah, mantap banget. Ini adalah penghasilan bulanannya ya untuk Baim Paula ini. Karena di dalam Social Blade ini sepenuhnya sebetulnya tidak apa namanya ya, tidak mutlak 56.000, tapi ini adalah kira-kira dari gaji dari Bapau Family ini ya. Oke, 56.000. Dan untuk saat ini dolar untuk saat ini 13 Mei 2020 ini mencapai 14.830 ini ya, 500 15.000 kurang 200. Oke, dan kita jumlahkan apabila 56.000 sampai 905.000 ini untuk gaji bulanannya. Oke, kita lihat di dalam kalkulator sini ya. Ini 56.000 dolar, 56.000 dolar dikali 14.800 ya. Untuk saat ini dolar saat ini mencapai, wah, 828 juta. Mantap banget ya untuk gaji bulanannya saja. Ini paling terkecil ya, 800 juta itu sama yang paling terkecil, teman-teman ya. Oke, yang paling terkecil. Coba kita kalikan lagi, ini yang paling besar ya. Yang paling besar itu 900.000. 905.000. Oke, kita kalikan 905.000 dikali 14.800. 14.800 sama dengan ini 100. Berapa ini? 13 miliar. Wah. 905.000, 905.000 dikali 14.800 berapa ini ya? Banyak banget. 13 juta. Wah, 13 miliar. 13 miliar. Mantap. Terus ini penghasilannya ya. Ini penghasilan Baim Paula setiap bulannya mencapai miliaran. Wah, mantap. Apalagi ini nih untuk hasil tahunannya ya. Untuk hasil tahunan, jadi keseluruhan video ya, kalau misalkan untuk hasil tahunannya ini ya. Oke, dan ini untuk hasil tahunannya kita, ini paling terkecil 678.000,9 ribu sampai 10,9 juta ya. Ini lihat 678.000, coba kita kalikan ke dolar, kurs ke dolar ya. Ini 678.000, 678.000,9 dolar, 678.900. 678.900 dikali
setiap tahunnya. Ini hampir 10 miliar ya teman-teman ya. Hampir 10 miliar. Nih. Kemudian ini yang paling terbesar ini teman-teman ya. Yang paling terbesar ini 10 juta dolar dikali 14.800 sama dengan ini berapa nih? 148 miliar. Wow. Fantastis banget ya. Kalau misalkan ini melihat dari sini, tapi tentunya ini tidak mutlak 678.000, karena di Social Blade itu adalah perkiraan ya, perkiraan hasil pendapatan para YouTuber, karena di Indonesia sendiri kan CPM-nya itu 1000 views 1 dolar ya, tapi itu tidak tentu, tidak harus ada 1 dolar setiap 1000 penonton, itu tidak harus 1 dolar, karena setiap video juga kan tidak sepenuhnya dipenuhi dengan iklannya. CPM ya, itu adalah CPM itu adalah harga dari iklan tersebut teman-teman ya. Ini total viewersnya setiap minggunya itu sampai naik ya teman-teman. Ini nih, ini kurvanya sampai terus naik terus nih, sampai kemarin nih tanggal 4 Mei 2020. Wah mantap pokoknya ya. Nah ini juga di sini kalian bisa lihat, ini adalah bulanan subscribernya di sini, hasil bulanannya kita bisa lihat perharinya ya. Tanggal 13 Mei 2020 nya itu mencapai 661 dolar ya, 661 dolar sampai 10.000 dolar untuk sehari saja ya, untuk sehari saja ini 661 dolar. Oke, dan ini paling terkecil ya. Ini kemarin tanggal 13, sekarang tanggal 13 ini sampai mencapai 661. Kemudian yang kemarin tanggal 12 Mei 2020 ini mencapai 3,7 ribu dolar. 3.000. Coba 3.000 berapa ini perharinya ya? 3.700 dolar dikali 14.800 rupiah. Capai 54 juta. Mantap. Ini hasil harinya ya, perharinya itu ya, untuk hasil perharinya dari keseluruhan video ya, keseluruhan video mencapai 54.760.000 ya, untuk hasil hariannya untuk Baim Paula ini. Wow mantas, fantastis banget, karena memang saya akui bahwa Baim Paula itu setiap harinya membuat konten yang sangat perlu dicontoh juga bagi youtuber-youtuber lain, karena sangat tulus banget ya dari Bang Baim untuk membuat konten video YouTube, yaitu berbagi kepada orang lain teman-teman ya. Mantap pokoknya ya, sukses terus untuk Baim Paula. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih pemula ya, khususnya para YouTuber pula. Sukses terus, jangan jangan patah semangat ya, sukses terus, pokoknya harus semangat untuk membuat konten-konten yang menarik di YouTube. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.